Halo guys, kembali lagi bersama gue Z. Ya, sebelum ini gue pengen kasih tahu. Thank you so much, dude. Like, really, seriusan. Thank you banget, guys. Gue udah menyentuh angka yang dari dulu gue inginkan. 1 million subscriber. 1 juta subscriber. Bagi gue, itu pencapaian yang luar biasa. Tapi gak cukup sampai situ. Kita akan, ya, kita akan berjalan lebih jauh lagi nantinya, insya Allah, ke depannya. Tapi, gue berterima kasih banget kepada kalian semua. Terima kasih udah bantu gue sampai 1 juta, guys. Yang awalnya pada tahun 2020, gue itu masih bukan siapa-siapa. Pada tahun 2022, ya, gue akhirnya berhasil menyentuh angka 1 juta. Ya, terima kasih banyak sebelum itu semua. Jadi ya, pada kesempatan kali ini kita bakal bermain Minecraft 20W14 Infinite, atau bisa dibilang Infinite Snapshot. Gue udah ketinggalan beberapa tahun, serius, tapi gue belum pernah main Minecraft Snapshot ini, guys, Infinite Snapshot. Jadi gue penasaran isinya apa aja sih. But yeah, let's get straight into it. Langsung aja kita ke dalam worldnya. Okay guys, gue pada Minecraft Snapshot Infinite 20W14 Infinite. Ini biasa aja deh. Kayaknya kayak gak ada sesuatu yang beda deh. Semuanya gak biasa sih ini. Beda banget. Ini apa-apaan ini peletakan itemnya, guys. Kok gini, guys? Berantakan banget ya. What is this? Kok gini? Parah banget, guys. Ya ini Elytra di sini, Dread Boots di sini, Repeater di sini, Book and Quill di sini, Spectral Arrow di sini. Ah, come on. Ini parah banget peletakan itemnya, diacaknya segini parahnya, guys. Okay, that's fair, I guess. Apalagi nih? Mungkin ada yang berbeda. Coba aku pakai diamond hoe. Masih sama gak kerjanya gimana? Okay, it seems pretty good. Kalau gak salah gue ada infinite dimension. Mana infinite dimensionnya, guys? Gue gak tahu infinite dimension dari mana. Mungkin gue harus buat flat world kali ya, atau buat world baru ya. Coba ya, more world option. Ntar gue lihat YouTube. So apparently cara buatnya itu, ya kita harus buat obsidian, nether portal. Karena kalau gak salah gue ada infinite dimension. Dimensi tak terbatas, guys. Oke, okay. That's dumb. What? Coba deh, enchantment, Depth Strider, ada sesuatu kah? What? Oke, okay, kita masuk deh ke Nether deh. It's a normal Nether. Ada yang salah pasti, fix ada yang salah. Coba ya, kok nggak ada ya? Gua liat trailernya gitu, guys. Are you freaking kidding me? Are you serious? Okay, apparently cara kerjanya itu kita harus menulis sesuatu. Makanya dinamakan infinite dimension karena infinite. Kita bisa menulis hal kayak gini, guys. Nah, kita sign. Nah, baru terlempar ke portalnya. Nah, kan? Bener? Jadi gitu cara kerjanya, guys. Sekarang kita masuk ke, ya, favorite dimension kita. What? Ternyata dunia Rickroll tuh seperti ini, guys. What is this? What? Kok gini ya? Ini random banget loh. Ini the end. Coba gua tes ya. Kita mau lihat mekanisme the end atau Nether itu atau Overworld ini gampang. Oh yes, the end. Ini ada apa ini? Coba kita masuk ke sini. Sama aja sih. Ini isinya apa? What? Eh belum rupanya. Lah gua di mana ini? What is this, dude? What is this? Kok gini sih? Ini absurd banget, serius. Ada chest isinya? Isinya random banget. Okay, gak terlalu random mungkin ya. It's basic things, basic survival kit. Yeah, isinya basic survival kit, guys. Well, nice. Bunuh diri dulu. Okay, kita perlu book and quill lagi. Kita bakalan tulis apa lagi nih, guys? Kita tulis saja 1 mil. Spesial 1 juta subscriber. Oh, come on. Berubah, guys. Berubah, guys. Ada perubahan ya. Hilang soalnya. Oh my god. What? What is this? Suara apa itu, guys? Oh, what the frog? Oh my god, this is bad. Tadi pencahayaannya aja aneh banget. Coba meledak. What the? Excuse me? Huh?
That's new. Inikah versi Minecraft Infinite Dimension? Oh my god. Ini lebih cocok Minecraft horror sih. Minecraft error 42 harusnya gini, guys. Ada suara apa itu? Kan harus kan dengar enggak pasti kan? Suara apaan itu? What the frog was that? What the frog was that? Kok horror sih? Oh, nge-lag gua, guys. Hah? Apa yang bikin gua nge-lag? Apa itu, guys? Hey yo, chill out. Gua enggak tahu apa yang terjadi. Ah, whatever, guys. Tak udah cukup dengan dunia horror ini. 1 million gua suram banget apa? Mungkin karena di prank kemarin ya. Oke deh, biar cepat kita bakalan buat. Oke. Katanya infinite. Kalau sama seperti 2 tadi berarti enggak infinite ya. Oke. Oh, warnanya aduh udah suram juga ya. Kok warna merah gini sih? What? Kok fosanya? What? TNT World. Apakah ini loko tre? Ada castle itu? Apa itu, guys? Oh, ah, what? Aneh banget. Absurd ya. Oke, okay, saking absurdnya gua pengen lakuin ini, guys. Bismillah, tahan. Oke, okay, nice. Ya, satu saja akan terjadi. Apa yang gua pikirin di dunia TNT itu? Oke, satu kan gua. Oh my god. Eh udah selesai. Oke, bunuh gua cepat. Mati. Gua enggak mau mati, guys. Bunuh gua, gua enggak mau mati. Respon cepat ini enggak lepas. Gua harus respon. Horror juga ya. Hey, you gotta be kidding me. You gotta be. Are you? Oh my god, this is... What the f... Nggak paham gua ini. Oh my god, are you... Okay, nice. Gua nggak sangka akan masuk ke dunia seperti itu. Coba nggak gua tulis apa-apa. Nggak bisa ya. Oh, hampir masuk lagi gua, guys. Coba gua tulis yang lain ya. Lemau, misalkan. Lemau. Lemau juga deh. Lemau. Warnanya tetap sama. Whatever. Ini aneh banget. Absurd ya. Absurd banget emang. Gak jelas sama dunianya. Kalau sama seperti yang 3 tadi udah berarti. Bukan infinite. Terbatas. Kalau emang infinite hebat banget ya. Kayak main No Man's Sky gua, guys. Nah ini sekarang gak ngeloading nih. Saking infinite-nya apa. Gua cuma klik lemau loh. Gak seribet yang tadi. Gak se-absurd yang tadi juga. Iya kah? Lemau tidak diizinkan. Oops, excuse me. What the frog? Cuma segini kah? Oh enggak. Suara apa itu? Hey. Slow. Suara apa itu? Slow bang. What the frog? Ini judulnya Minecraft Horror apa? Hah? Ngeri ya? Kenapa gua gak mati? Udah apa? Coba kayak trik yang cepat. Iya gua gak mati, guys. Gua sekarang udah gak bisa mati lagi kayaknya. Oh my god, no. No, that's freaking dumb, dude. Oh my god, why does it take so long? As you can see, I can't quit Minecraft. Minecraft gak bisa gua keluarin, coy. Oke, obsidian. Apa sih yang kita tulis sekarang, guys? Z22 ya. Nama channel gua sendiri gua telah selusurin. Gua pengen tes channel gua dulu ya. Ah, enter book title Z22. By Z22 isinya juga Z22. Whatever. Oke, okay, pink. Magenta atau pink? I don't know. Bismillah, bagus. Interesting. Hey, yo, what? The sun is big as fuck. Ini awal yang baik ya. Ini enggak terlalu creepy, apa bilang enggak creepy. Ya, melayang, guys.
Siap, iron lagi. Sangat-sangat logis ya. Mana mataharinya mana, guys? Perasaan tadi ada di situ deh. Itu bulannya enggak terlalu gede. Mataharinya gigantic as mataharinya luar biasa gigantic ya. Mojang really benar-benar berhasil membuat hal ini sangat absurd. Kayak apokalips. Oke. Enggak terlalu bagus sih. Bagus sih, cuman ya enggak ada yang spesial. Apa sih yang terakhir? Apa yang terakhir? Apa yang terakhir, guys? Gua suka oke. Misalkan Rick Astley. Gimana nih? Oke, ini terakhir ya. Penutup kita hari ini akhiri dengan Rick Roll. Play the music. Warnanya pink juga kayaknya, guys. Ice biru. Ya, yeah, whatever. Kalian dunia Rick Roll itu gimana sih? Oh my god, what? Ada chest, pasti basic survival kit. Ya kan benar. Apa lain? Remote gateway. Kita harus cari keberadaan Rick Astley di sini, guys. Kayak Nether roof, by the way. Tapi atasnya overworld. Ini overworld atau Nether? Gua nggak tahu. Gua harus cari keberadaan Rick Astley. Oh my, what? A giant here, absurd banget ya. Ada giant pula di sini, guys. Mungkin gue bakalan lebih sering bermain Minecraft ini karena infinite dimension pastinya hal-hal kayak tadi itu ada. Oke, sepertinya gue menemukan keberadaan Rick Astley, guys. Coba kita kan nggak mungkin buka chest semua ini, apalagi isinya sama semua mirip-mirip lah. Jadi kita bakalan cari hal yang normal aja. Coba ya. Oh itu, guys. Nah, putih. Suara apa itu? Oh, drown. Oke. Ah, ini dia, guys.